Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sanggau berhasil mengamankan dua orang tersangka narkotika yang membawa sabu. Keduanya adalah warga Jalan Kapuas RT 08 RW 03 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan merupakan kerabat dekat. Kronologis pengungkapan bermula dari informasi yang diperoleh dari masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kecamatan Meliau. Kami tim BNN bekerja sama dengan atau ditetap dengan Polres Sanggau dan Kapolsek Meliau telah melakukan penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yang diduga berupa narkotika jenis sabu. Adapun waktunya kejadian adalah hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar pukul 16.30. TKP-nya adalah di rumah tersangka di Jalan Kapuas RT 08 RW 03 Desa Meliau Hilir Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau. Kedua tersangka diancam pasal 112 ayat 1 atau pasal 114 ayat 1, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tersangka mengaku memperoleh barang haram itu dari Beting Kota Pontianak. Dari Kabupaten Sanggau, Abang Indra, kontributor Berkat News TV.